Yang tak kira Kristian, tak kira Islam. Tapi Islam dulu lah dia buat ni kerana Islam agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir wa salatu wassalamu ala rasulillahi alladhi usriya bihi min baitil maqdis ila sama'il ula wa salaman ala ashabihi al-ghurr al-mayamin wa alihi al-tahirin wa salaman tasliman kathiran alaihim ajma'in wa man ihtada bihadihim ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Gaza. وانصر المجاهدين في كل مكان من بقاع الأرض برحمتك يا قوي يا عزيز. Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli masjid yang mana pada malam yang mulia ini kita sama-sama boleh berhimpun dan boleh ta'aruf kenal sama kuat kita dan sama saudara muslimin. Maka alhamdulillah, sebagai pertama kali saya mari sini ni deh. Saya mari kat sini pertama kali, lepas tu dia minta maaf di atas lewat masuk kerana tak kena tepat sana ni di sidik di sana tu. Jadi tanpa mukadimah panjang, kita dengar ada sikit saat ni daripada ustaz kita bahawasanya ambil peduli terhadap saudara kita muslim ni adalah tanggungjawab kita. Ya. Yeah. Tanggungjawab tu sebab gapo? Apabila kita tahu tanggungjawab hak besar sekali ni ialah kita berdoa. Berdoa kepada saudara kita. Boleh kata cerak nalon itu kita tak sapa nak pergi. Tak sapa nak pergi. Lagi benda hak berlaku dekat dengan kita ni pun kita tak sapa nak pergi. Ya. Yeah. Lepas tu hak berlaku di Rohingya, di Pama baru ni pun kita nak tolong tak leh. Lepas tu yang berlaku di mana-mana tempat pun kita tak sapa nak pergi. Dan hanya sapa apa? Sapa doa kita. Ialah habis-habis suk doa kita yang paling tinggi sekali doa dalam keadaan kita duk bala lagu ni. Ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita kena ingat molek tu dah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jadi umat Islam kita sekarang ni duk dalam keadaan yang paling lemah sekali. Tak kira di mana tempat. Sama ada dalam negara Arab sendiri yang dinamakan negeri Islam, dan negara Arab namakan negeri Islam, tak kira ialah negeri yang terbesar, negeri Saudi Arabia ke, negeri Saudi sendiri, negeri Qatar ke, negeri Kuwait ke, negeri Bahrain ke, Emirat ke, lepas tu negeri Morocco ke, Tunisia ke, Mesir ke, masuk ke Mauritania ke, masuk Iraq, masuk Syria, masuk Lebanon, dan masuk Jordan. Semuanya dalam keadaan yang paling lemah sekali, dan lemah dalam hal segala-galanya. Mana kata umat Islam 1,700 juta sekarang lah ni duduk dalam keadaan yang paling lemah sekali. Dan umat Islam kita duduk di China kena bunuh, kena bohgok dan kena rogo. Sampai ke rumah kena kosi, bukan kena kosi tak terpaksa kena orang China buzah seorang duduk dalam rumah sekali dengan orang Islam. Bini demo tak kira bini siapa-siapa ya ikut nak masuk dalam rumah siapa. Kak tu hak duk di kuat Igor di Cina. Nah, saudara kita di Pahama, dinamakan Islam ya. Nak katok habis siapa ke Kedah, siapa ke dan ku orang Hia tak leh nak duk tempat saat ini kuat Arakan orang panggil. Dan tak leh nak duk di tempat kena hijrah, lakoh sungai pecah kaki-kaki, makan di air, duk dalam air sampai buat 3 minggu, siapa di Bangladesh. Sampai di Bangladesh boleh duduk di Bangladesh. Orang tak ada tempat nak duduk dah pula. Memang hatta lah ni duduk di satu pulau dalam laut. Kuat Rohingya orang duduk di Bangladesh tu. Hatta di satu pulau duduk dalam laut ni dah pula. Laut tu bermusim berlipah selai rumah-rumah. Tapi nak buat lagu mana dia hatta pergi duduk situ. Tu
orang Islam. Lepas tu buat ruhiyah ni Islam 1%. Lepas tu kita masuk dalam India. Islam dalam India sekarang ni paling dahsyat sekali orang Hindu buat dekat India. Bunuh, heret tak patah, sakuk di kereta, heret tak patah, cabut ubi kulit-kulit tinggal tulis. Dah, tinonya orang gotok dah patah kereta api, jijak geru, yak jujak kutuh, luar. Dalam India sekarang ni, dunia semua bakal tahu belakang India ada buat. Lepas tu di Kashmir, India, Kashmir, orang panggil Kashmir, Kashmir, India tu, yak ada Kashmir Pakistan. Dalam Kashmir India. Di Kashmir India sekarang ni bunuh habis. Tak rasa nak guna. Tak boleh internet pun tak ada. Ikut saja India nak buat lagu mana. Nak bunuh ke lagu mana. Ikut yang nak buat lah ni. Kerana tak ada siapa tahu berita kok dia. Pak kita tak hapas setara tu lagi ni. Alhamdulillah kita budak boleh guna tak rasa. Boleh internet. Boleh pergi pukul pergi mari. Boleh duduk sapa lagi. Tapi lepas demo teruk menadah. Dalam India sekarang ni tu. Dia kira kata. Buat Hindu nak akik. Nak akik apa? Hindu dan Sikh. Nak akik agama Sikh sebagai agama yang terbesar. Nak hapuh bih agama lain. Tak kira Kristian, tak kira Islam. Tapi Islam dululah dia buat ni kerana Islam ramah. Orang India 1000 juta. Orang Buddha. Orang Hindu. 200 juta orang Islam. Lepas tu 200 juta dengan 1000 ni. Harap. Tapi orang Islam tak ada, tak ada pun lah. Orang panggil kata. Dia tu orang berani. Kita pergi kepada tebik kepada India. Gilik sana pada India masuk Pakistan, Afghanistan. Afghanistan alhamdulillah habis perang kuat dia. Menang dah pula tu. Afghanistan, hama Amerika tebik habis, tak ada Amerika dan tahan-tahan dunia semua tak ada. Lah ni boleh kepada Taliban kerajaan Islam 100%. Dah sekarang lah ni dah hanya dak perang kuat Syiah dah pula. Lepas tu kita beralih situ pergi masuk dalam Iran, dalam Iraq. Dari Iraq lah ni kerajaan daripada sunnah pergi kepada kuasa kerajaan Syiah. Daripada sunnah pergi kepada Syiah, lah ni hidup ibadat Syiah 100%. Dari Iran sekarang lah ni, Iraq. Iran tu tak kena wayak dah. Kerana Islam bahang ya kuat dia tu. Lepas tu, jakit pergi kepada Syria. Syria kuat sunnah lah ni duk kena semula kepada kuasa Syiah ya. Gi kepada Lebanon. Lebanon lah ni siapa bengkrak, tak ada negeri. Presiden tak ada. Tinggal kuat Hezbollah, kuat Syiah juga duduk dalam tu. Gi kepada Jordan. Jordan orang yang lesen perjanjian dengan Israel. Tak boleh nak buat agama perkara. Apa benda duduk berlaku dalam Palestin. Gi kepada Mesir. Begitu juga. Presiden Mesir yang baru ni. Supaya tu juga. Orang yang rasa turut Amerika dan turut Israel juga. Lalu masuk dalam negeri yang lain lagi kok. Gi kepada Libya. Duduk perang tak ada berhenti lagi Libya. Di Tunisia pun ada igak orang Islam boleh gok juga. Orang nak jalan Islam. Masuk dalam Morocco, Raja Morocco buat lesen persaingan dengan Israel juga. Raja Morocco. Lepas tu masuk dalam Algeria. Algeria tu seorang tak ada turut Israel lagi. Tak ada turut Israel. Masuk dalam Mauritania, tak ada turut Israel lagi. Masuk dalam negeri Sudan dari Afrika, Sudan. Kita dengar negeri Sudan, lama gok kita ngaji Sudan. Negeri Sudan lagi duk perang tak ada berhenti aja lebur. Dok pergi sama-sama. Rakyat Sudan sendiri dok pergi siapa ke hancur lebur lah ni tu, tak ada kerajaan dok di tak ada dok di dok di Khartoum dok. Dok lain kerajaan. Tu nak ayat dunia Islam sekarang lah ni. Patut tempat kita pun sepatutnya, tapi kita ni dok bebas lagi. Alhamdulillah. Dari hak ada itu nyo. Dunia saat ni nyo. Pakak padu be. Umat Islam kita dalam dunia saat ini terutamanya Munazamah Muktamar Islami OIC dia panggil. Persatuan keagungan apa ni kebesaran ataupun keagung apa ni persatuan umat Islam, negara Islam. Sekarang lah ni tu benar ada berlaku dalam dunia aku ya sorak, tapi sorak pun nak tolong dengan senjata tak ada. Hanya dia boleh tolong dengan duit ataupun tolong dengan kata-kata ya. Jangan buat lagu tu lah. Hepama kepada Rohiyah. Yuk orang Islam gini-gini. Dan pun siapa nak dengar. Kita kecek saja ya. Hak perbuatan tak ada. Padahal kalau pama tu. Kalau nak buat arak lah kat jabuh. Habis tantuk ya. Pakai hamak kelif habis. Meri sesak weh. Enggak berapa juta. Kau hidup ke jalan negeri arak. India tu. Pada Saudi hamak. Ataupun Emirat hamak ya. 3-40 juta. 3-4 juta. Hamak tu baik gini. Perik. Tapi tak ada buat. Cecek saja. Lepas tu sekarang ni. Hak jadi besar ni. Jadi dunia digogege habis saat ni ni. Buku Palestin.
Ya Palestin ni ya beza dengan tempat lain. Nah, sama-sama umat Islam belaka. Nah, di sini apa umat Islam? Habis kekak dah dalam dunia ni pakak marah kepada Cina saat ni dah. Tapi Cina ya cidik ya buat dalam senyap-senyap, orang tak nampak ya kerah habis tu kan. Jadi pakak dah senyap belaka. Padahal Cina tu kalau Saudi Arabia tak ambil bahagian ya untuk musim haji setahun ya. Rugi berapa ribu juta, berapa ribu-ribu juta dia rugi. Tapi tak boleh nego Saudi pun nak kaya juga. Nah, hati yang ada masalah. Masalah Palestin dengan sebab ia jadi besarnya kerana ia ada Baitul Maqdis. Nah, sebab apa? Baitul Maqdis saat ini sebagai kiblat yang pertama bagi umat Islam sebelum pada alih gi kepada Baitullahil Haram. Nah, falan waliyannaka dia nak dalam gapo ni syatrul Masjidil Haram. Dalam surah Al-Baqarah kan kata kami akan alihkan gapo ni kamu tawajuh semaya kamu tu kepada Masjidil Haram. Nah, situlah mulai alih kepada Masjidil Haram. Nah, kiblat saat ini ni dah tinggal Baitul Maqdis. Balik ke Kaabah. Jadi Baitul Maqdis dia jadi besar sebab semua para anbiya saat ini teh banyak ke mari daripada Palestin belaka. Mari daripada Palestin daripada Baitul Maqdis. Ambil kepada Nabi Adam, suk kepada Nabi Muhammad, jejak bumi Baitul Maqdis belaka. Nah, Nabi kita Isra Mikraj sampai ke Baitul Maqdis. Nah, jarak ke Beno Baitul Maqdis antara Masjidil Haram 40 tahun. Dah 40 tahun lepas tu Beno Baitul Maqdis. Belum apa ni? Belum pada Masjid Nabi lagi lah. Mungkin Masjid Nabi di Madinah ni Beno kau Nabi Muhammad dok don ni ya. Tapi hak nu lama lah ada. Dalam hak ada Baitul Maqdis ani ni, hadis Nabi pun menetapkan bahwasanya la tashuddur rihal illa ila salasi masajid. Jangan kamu musafir gi nak buat ibadat mereka kepada tiga masjid. Nah, ada yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Nabawi, masjidi Nabi kata masjidku, ialah masjid Nabi. Jadi Masjid Madinah. Jadi Nabi kata siapa semaya di Masjid Aqsa, Allah SWT wi gano ibadat dia berapa? 500 kali gano. Nah, kali di Masjid Madinah 1000 kali, apa ni? 1000 kali. Tapi kalau Masjidil Haram 100,000 kali. Nah, gano saat ni. Mana tu Baitul Maqdis saat ni masjid dia tak sama dengan masjid-masjid lain dalam dunia. Nah, orang hok dok royak kata Palestin, orang Palestin bodoh, dok nanti dok jago hok tu. Dunia luas lagi. Dan membaca ayat Quran kata apa? Inna ardi wasi'atun. Nah, bumi tu hari luas lagi. Allah SWT kata, kena mu tak lagi. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi tu hari luas? Fatuhajiru fiha, kamu boleh hijrah kepadanya. Ada. Jadi kita nak hijrah, nak tinggal satu tempat yang buka'ah mubarakah. Satu tempat yang berkat saat ini. No? Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Dalam surah Isra' kata, Masjidil Aqsa yang kami berkat kepada dia. We berkat kepada Masjidil Aqsa tu, tempat tu, Baitul Maqdis Masjidil Aqsa tu, tempat yang berkat. Wa ma haulahu. Masjidil Aqsa. Dan sekeliling Masjidil Aqsa saat ini, no? Negeri sekeliling dia tu, masuk negeri Syam. Masuk Lebanon, masuk Syria, masuk Jordan. Ada. Masuk dalam negara ni semua ni hak sekeliling tu. Masuk dalam negeri Syam saat ni tu, masuk dalam negeri yang mubarakah. Negeri yang mubarakah. Negeri yang penuh dengan keberkatan. Allah SWT kata dalam surah Isra. Orang panggil negeri Baitul Masjid ni bombing ke apa? Bombing watini wa zaitun. Watini wa zaitun ni ialah Baitul Maqdis dah. Kita nak baca watini wa zaitun. Baca pergi Mekah beli minyak tin lah, minyak zaitun lah. Tu watin wa zaitun tu mari ni hak situlah hak paling sedap sekali hak lama satu. Tu. Jadi ahli Palestin lah ni dah hidup dengan zaitun lah. Dengan wa zaitun. Patu watin kita tak bisa makan watin hak sok-sok. Kita nak makan watin hak kering. Kalau makan watin hak sok-sok duk asal nak pergi beli kalau pula dalam negeri di Palestin tu. Sedap benar wah watin ni. Tu watin hak masak. Jadi watin wa zaitun kita baca dok watin wa zaitun wa turi sinin. Watin wa zaitun tu ialah Palestin, wa turi sinin tu ialah Mesir, di turi senak sekarang lah ni. Nah, di Mesir saat ni noh. Nari takut dua tu. Nah, nari takut learning.
Dia takut dengan Gazah, Israel duk pergi lawan ni tu, dan Israel tu dia nak waktu risining ni, nak juga Jabal Tur ni. Bukit Pak Nabi Musa pergi jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia nak juga situ tu. Ha, ni nak ayat tabarakah. Keliling tu pakat barakah. Lepas tu sangkangnya negeri Palestin ni gapo? Ha, kerana dia tu Ardul Mansyar wal Mahsyar. Nah, tempat kita bakit dan tempat kita gapo ni terima kiamat. Sesekala yang kedua kita pakat bakit di Mansyar tu belaka, di Baitul Maqdis tu belaka, daerah negeri Syam tu. Hari kiamat esok pakat ge berimpung situ belaka. Nah, apabila api besar timur di Hijaz ni, di Yaman tu, dan Tihamah tu, kawasan Bia nak semenanjung negeri Arab tu, semua kuat orang situ tu pakat hadap gi ke Syam habis. Nah, kita hendak bucu mana dalam dunia ni pun, walaupun tak ada perut IKU pun, pakat tubik hidup habis, pergi ke daripada mahsyar ialah hidup toko sini berlaku. Ni ayat terbesar tempat tu. Nah, barakah tempat tu lagi. Nah, sehingga seorang sahabat Nabi kata, "Ya Rasulullah, kami tak boleh nak sampai di Baitul Maqdis." Nah, tak ada belanja kau nak sampai gini, nak buat gano, nak boleh gano gatik 500 kali gano ni. Sehingga pendapat kata 1000 kali gano, nak buat gano nak boleh. Nabi kata, alal akal sehabis-habis muntah alih kata, muhadiyah minyuk untuk wak, minyuk apa? Minyuk untuk untuk wak pingat, wak cah pi, wak cah pelita. Sebab dengan minyuk gas, minyuk zaitun pun ya boleh. Dan minyuk zaitun tu wak dah curuh masjid. Dia temu boleh dah pahala 500 kali ganda. Nak ayat tu besar. Dan mari setengah-setengah orang kata, sejik lah ayat benar lagi. Dia gaduh pun Palestin bukan masalah. Aku tak ada kena padul. Ya. Dia mau nak mati-mati. Itu salah. Dan pendapat tu salah. Itu banyak orang duk kecek lagu tu. Allah kata gaduh apa. Wah hamah ni ngaruk. Saya nak ayat kata, orang buat soalan. Kenapa kah? Kuat Palestin kuat dalam Gaza ni. Learningnya, Israel tu, kalau nak saya nak undur sikit belakang. Nak ayat kata, Israel saat ni, orang Yahudi saat ni, kalau kira masa semua belum pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW mari lagi, kuat ia tu duduk dalam keadaan bertupuk-tupuk, dia panggil tupuk situ, tupuk sini. Dia tak ada yang di satu dah, lepas tu dia tak ada yang di negeri kuat Yahudi, dia tak ada negeri pada asal lagi. Dia nak ada negeri lagu mana kah? 1000 orang Nabi yang bunuh orang Yahudi. Patut kita hari ni mari nak percaya kepada orang bunuh Nabi. Negeri Arab ada gilaisai dengan Israel duduk pakat muahadah tu. Jadi gini. Bodoh tu. Tahu dah kata dia tu tak ada ahdun. Dia tak ada tunai janji sikit buat orang Yahudi. Pakat dua janji boleh. Dia mahu tu dia kena perai semata-mata dah lagu mana pun. Tapi orang panggil kata khaja negara Arab saat ini semua dia mau buat belakang dah. Orang panggil terus mau pera siap dah. Dan mau cocok hubat siap dah. Klik jadi orang dia sahaja dah. Situ jadi teruknya. Jadi kuat dia duduk dalam rata-rata. Sehingga siapa Nabi Muhammad SAW hijrah pergi kepada Madinah. Dia ada kuat mana? Kuat Bani Qainuqa', kuat Bani Nadir, kuat Bani Quraizah. Lepas tu, demon ni semua sakningnya. Rasulullah siapa di Madinah? Rasulullah tahu kata Yahudi ni akan hambat Nabi daripada Madinah. Kerana dalam surah Quran tu ayat cerak-cerak kata Yahudi ni tak lehlah amanah lahum, tak leh mik kepercayaan terhadap mereka. In ta'man hu bidinarin yu'addihi ilaik. Ada hak kuasa muwis amanah dia satu dinar dia tunai kepada kamu. Patut ada setengahnya lam ta'manhu. Kamu tak selamat daripadanya. Kebanyakan tak selamat daripada orang Yahudi saat ini. Orang Yahudi saat ni. Jadi, buat Nabi hidup di Madinah, Nabi buat lesen. Dan cara nak hidup di Madinah. Siapa menyalahi janji ni, maka dia kena halau tu baik. Lepas tu, siapa mula-mula buat khianatnya? Buat Bani Quraizah. Dan buat khianat. Dia pergi selok kain orang Muslimah dalam kedai. Dia baloh dengan situ, mati. Mampuhlah Yahudi tu. Kena tikai dak orang Islam siapa kepada Nabi. Situ Nabi ambil keputusan hamba kok dia sepuak baru tu ambil kok Bani Quraizah. Lepas pada tu kok Bani Qainuqa', lepas pada tu kok Bani Nadir, lepas masuk dengan perang Khaibar. Khaibar ya Yahud, jaisy Muhammad saufa yaud.
Eh, sebab tu nak kata, hey, Khaybar, Khaybar, mu ingat hey Yahudi. Khaybar dulu tu kuat muntur hamak tupik daripada Madinatul Munawwarah. Eh, Jaish Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahan Muhammad akan kelik semula sekali kuat mu. Eh, batu ni ni tahan Muhammad kelik ni Ghazah lah ni. Eh, ada. Kuat lepas pada tu Nabi Muhammad tupik dari tupik habis. Eh, daripada semenanjung negeri Arab tu lah. Orang kata semenanjung negeri Arab ni ada apa negeri? Ada Saudi Arabia, ada Yemen, ada Oman, ada Emirat, ada Bahrain, ada Qatar, ada Kuwait. Ada lapete, lebih tu negara. Eh, dulu lapete yang bagi dua dan dia diso. Eh, ada. Jadi mereka ni ni masuk dalam semenanjung negeri Arab semua. Patut Nabi Muhammad, Nabi Muhammad mereka saat ni je dalam Khaybar saat ni tu tubik. Tapi dia mau duduk kekal lagi, duduk kok Yemen, duduk ke negeri Yaman sekarang lah ni tu deh. Bawa mari Umar ibn Khattab, khalifah yang kedua. Presiden yang kedua dalam Islam. Umar bin Khattab ingat wasiat Nabi. Nabi kata, kalau aku hidup lagi bahasa depan, aku akan hamba habis Yahudi dalam semenanjung negeri Arab. Maka Umar, siapa masuk Umar? Umar hamba tu baik habis. Buat ia tu bakal hidup dalam Syam. Hidup sekali dengan kuat Rom. Bawa ia hidup dengan kuat Rom saat ini. Rom selabut peruk ada kuat dia. Kuat ia nipu. Hamba lagi. Sutih dunia ni bakal lagi habis dia. Pergi kepada Europe, kepada rata, duk apa habis. Siapa ke? Orang Europe saat itu benci habis. Siapa ke masa perang dunia yang pertama, yang kedua, siapa ke Hitler bunuh? Siapa ke 9 juta orang? Kerana serabut terhadap kuat Yahudi saat ini. Maka masuk perang yang kedua saat ini, perang dunia yang kedua, kuat ia saat ini, Europe tak sih. Kuat negara Europe semua tu tak sih kepada Yahudi. Negara Arab dulu hemat dah. Bawa lepas pada gapo ni tahun 1819 waktu lah. Kuat Yahudi, kuat negara Europe deh. Jerman lah, Faransi lah, Holland dah, Angkri lah, Itali lah, Amerika sendiri pun tak sih kepada Yahudi. Lagu mana nak Wiremon ni ni duk di tempat yang lain. Maka marilah seorang nama Hetzel, Theodor Hetzel. Theodor saat ni ni dia wui pengusyurai kepada ahli Europe semua. Pengusyurai gapo? Kalau saya pun tadi dah kacau buat video nak pasal projek tu. Mari pak bawa nak buat saja. Ada Allah juga. Tidak tu boleh tengok gambar. Lagu mana kau demo tu duduk mari sabar. InsyaAllah kan lain kali. Tapi nak ayat atas Hetzel saat ni wui pengusyurai. Wui Palestine. Negara ni deh. Palestine. Wui Argentina. Lepas tu. Gapo ni. Wui Uganda. So lagi. Tak ingat. Tengok. Empat utih negara je weh. Palestine, Argentina, lepas tu Uganda dalam Ethiopia. Dalam Afrika. Negara subuh belako. Negara subuh. Tapi gua yo gi pilih Palestine. Palestine dengan sokongnya siapa? Sokongnya Angkrik dengan Amerika. Dua utih negara ni sebagai geda dunia di masa tu. Tu. Jadi demo ni sokong, lepas tu mulailah Angkrik saat ni dia dah pergi negara Arab. Angkrik dia pergi Mesir, Palestine. Fransik dia pergi Lebanon, pergi Syria. Jajah ya kau tu dah. Tu. Bawa dah marilah kerongkang Europe penjajah saat ni nak bagi negara Arab semua daripada negeri hak satu, nak jadi nama negeri sesok ialah sistem Sykes-Picot. Sistem itu. Jadi bagi ke apa? Dibagi ni Lebanon. Ha ni Lebanon, ha ni Syria, ha ni Jordan, ha ni Mesir, ha ni Iraq, ha ni Iran. Dia bagi dia betullah bagi semua sat ni nya. Bawa tu bit hak tu itulah bagi, tu bit Palestin. Tu bit Palestin situlah yang Kerik kata ha, buat musipe. Buat mu semuanya pakak gi. Mula-mula orang hak gi hijrah gi kepada Palestin. Buat mana? Ialah buat Yahudi Rusia. Buat Yahudi Rusia gi di sana. Gi di sana Yahudi Rusia gi di sana. Orang panggil Rusia, Ukraine dok perelon ni tu bapak Yahudi dah Ukraine tu. Ya asal kuat Yahudi dok situ. Ukraine dok perelon ni tu. Zelensky presiden Ukraine tu Yahudi tu. Dia pergi hijrah mari Rusia tu, kuat Ukraine mari hijrah mari dok di Palestin. Kuat Rom daripada Itali pun mari. Kuat hok dok dalam Spain tu. Hok dalam Spain tu hok kena hamak daripada Spain tu pun mari duduk mari di Palestin ni. Apabila dia memari mula-mula, kuat Palestin terima lah. Mungkin dia memari baju, cari kasut, tak ada.
Lama kena pun tak ada. Terima boh lah bilik sebilik kuat dia duduk. Boleh lama-lama kita tinggal duduk lah bilik sebilik kuat dia duduk sebuah rumah. Hak ni ni hak Yahudi buat. Main dia. Lepas tu dan ke mana jadi? Boya mari-mari sepak tu. Panha hak mula-mula sekali. Jadi masalahnya ialah. Makan ni. Dan nak hijau gapo. Yang keduanya, tempat duduk, rumah. Lepas tu yang tiganya, bombing. Kau nak buat tempat duduk sana ni. Bawa jadi masalah sini ni. Situlah mulai orang Yahudi tu mulai beli bombing daripada orang Palestin. Bombing beli sikit-sikit. Tak ada beza dengan tempat kita tu. Sikit-sikit jual. Boleh topek habis. Semua dengan tu, dia buat. Ni pun yang beli. Beli kot tu, beli kot ni, beli. Lepas tu, make duit mana? Kau yang mari kasut tak ada. Baju tak ada, carik yang selebih. Kau tino yang tu, ramuk yang ketung. Mari di Palestin. Mari kapal laut, kau yuruh aku dengan kapal laut, seti kapal laut, pakat turun. Pakat pergi cari tempat. Kau ahli muslimin, orang Islam di Palestin yang diterima sebagai tetamu. Wi kepada mereka. Lepas pada tu mereka tu bodoh lama-lama, tanah tu berlaku nane, bodoh nane lama-lama, mau jual kat aku, jual. Kerana ia ada berita. Ia ada khairat tabarruat kuat dia. Kuat dia kutik belum pada dia nak itu tu, headzone sana tiudo hak kata kita hidup di Palestin saat itu, ya wak sekelah minta berita kepada orang Yahudi dari seluruh dunia ni. Dari seluruh dunia Europe. Lepas tu pakak bericak api. Itu mana tak ada modal tengah besar. Modal ribu juta. Nak beli? Mah beli sini. Beli. Khabar-khabar. Jadi capur. Dalam bandar Israel Palestin tu. Jadi capur dengan Yahudi. Capur dengan Yahudi. Habis. Siapa ke jadi capur habis dengan Yahudi. Siapa ke lama-lama dia beli satu tempat setupuk. Setupuk jadi perkampungan Yahudi. Perkampungan Yahudi ni gapo tu bik nikau so nikau dua nikau tiga lo ni tu dia ada dalam 1100 tempat nikau dia buat. Lepas tu lepas pada dia maju dia boleh tempat saat ni hijrah pertama rakyat asalnya Palestin 100% itu 97% buat yang mari mula-mula Yahudi dak dedah dalam tu 3% 3% ya boh hijrah mula-mula jadi 5% buat ya hak ni turun. Bawah hijrah yang kedua, naik 10%. Hak ni turun. Bawah hijrah yang ketiga, turun 15%. Turun 20%, turun 30%, turun. Lah ni tinggal bumi Palestin kepada ahli Palestin berapa tahu tak? Tinggal 3%. Semua tu boleh dia habis lah ni. Lepas tu dia buat lagu mana juga mari. Dia mau Yahudi duduk di Amerika. Tak kawal bukan Yahudi. Tak apa mau mari sini. Aku nak we IC. Nak pergi sancak lalu dah. Pasport Israel. Lepas tu nak pergi rumah kamu. Rumah tu rumah siapa? Rumah orang Palestin. Dia panggil mari tu siap dah. Rumah dengan tiu tu siap. Dia turun ke patu ban. Naik teksi dia turun empat. Buka pintu pas masuk duduk dalam. Palestin nak duduk betul duduk. Dia masuk duduk dalam rumah tu. Lepas tu nak hamak tu baik. Ya hamak tu baik pergi. Orang Palestin nak hamak. Ikut dia tak boleh. Muka kuat yang mahir ngatang. Tu nak ayat tohok zolim paling teruk sekali. Rumah kita dia mari duduk. Khabar-khabar kita tak boleh nak duduk. Kerak lagi. Hak akhir-akhir ni, hak kuat berlaku ni. Dengan sebab buku tu dah. Rumah tak ni ni, buat Yahudi hidup habis. Orang Islam kena tinggal. Orang Palestin kena tinggal. Terpaksa kena tinggal. Mari, mau curi rumah ku. Kalau ku tak curi pun orang lain mari duduk. Buat yang jawab aku tu. Kalau ku tak ambil pun, orang lain mari ambil juga. Baik ambil aku lah. Jadi nak ayat kata rumah kita rumah demo. Sup bih ada. Jadi lo ni kuat yo dok usaha lagu mana ke mana hak sekeliling Baitul Maqdis sak ni nak ui jadi Yahudi habis. Nak ui jadi Yahudi bih. Ya nak kuasa lo ni nak ambil habis. Kerana kau masa Trump jadi presiden Amerika, kau Trump jadi presiden Amerika tu dah 4 tahun lepas. Trump gi buka weti ke apa? Buka weti cerah. Ialah Al-Qudusu merang luang Israel. Al-Qudusu merang luang Israel. Asimah Israel. Tepuk tangan yo buat dia. Ayat kata apa? Ayat kata Baitul Maqdis tu ialah
melawan Israel lah, tak ada Palestin. Patut learning terbuka Google learning. Kalau dia pandai internet eh, buka Google tulis Palestin, tak ada dah Palestin. Nah, kerana Facebook Yahudi. Nah, Instagram Yahudi. Semua hak kita ada hubung tu Yahudi belaka dalam internet. Lah bapak Yahudi cerak-cerak. Buat dia. Ah, jadi nak ayat kata tubik lagu mana lah ni? Dengan sebab dia buat lagu tu saat ni ni. Perih tu bukan sekali. Dan kita kata kita nak ayat perih hak baru ya. Perih hak moden. Mek daripada tahun 2000. Nah, tahun 2000. Kerana tahun 1993 hak saya tak nak sebut eh. Nah, nak ayat sama saya tak ngerti. Tapi nak ayat tu 1993 tahun tu tu tahun perjanjian Oslo. Oslo ni merang luang Belgium. Ya gi wak pakak situ masa Bill Clinton jadi presiden Amerika, nah. Yasir Arafat gi lesen perjanjian kata ya nak ya boleh pergi tebing barat. Nah, tebing barat West Bank. Nah, tebing barat saat ininya ya yang wui kepada Yasir Arafat dan juga Difah itu Gaza. Dan dua tempat. Dua tempat ni 3% daripada Palestin. Semua orang ahli Palestin ada nak tu perjanjian itu tu. Tapi dengan sebab Yasir Arafat tu nak jadi presiden dah. Nah, ya jangan terima gelasan hak ni, ya boleh jadi presiden Difah Gharbiyah ataupun orang panggil itu As-Sultah Al-Falastiniyah, Kerajaan Palestin. Ya boleh jadi presiden Kerajaan Palestin. Kalau tu saya ngaji sudah, saya ngaji sudah ni dah kalau ada orang ngaji sudah kau ni, leh hak roro dulu boleh dikenal. Nah, aduh, saya ngaji sudah. Tekah tu boleh gelasan tu boleh saya dok ngaji kelas 10 sudah. Saya pergi Sanawi. Nah, di situ tu saya ingat presiden sudah kata gapo. Oh, yo kata tak tahu kata Yasir Arafat nak jadi presiden. Tidak diketahui pada pasir Pak itu di luar ya Belanda boleh jadi nayuk. Nah, pada dok wi dok jual Palestin kepada Israel. Dengan lesen hak tu mula-mula tu lah negara Arab semua hak ni ni duk di bawah blok Israel habis. Nah, dalam hak tu kerana orang Palestin terima dan reda duk di bawah Israel. Nah, hak tu dia panggil tu hukum otonomi. Apa hukum otonomi? Hukum otonomi ni lagu mana? Amerika dan Israel dan Europe semua izin kepada Palestin buat kerja eh. Tapi dalam tepi barat tu dan Difah Gharbiyah. Kalau nak kira jarak luas mana? Kalau sempit benar lah. Dari Gaza 41 kilo. Dari 41 kilo, 365 tarang kilo. Nah, luas dia. Difah Gharbiyah ni luas sikit. Nah, luas sikit. Nah, tu. Jadi boleh dua tempat ni boleh pergi KJR. Boleh pergi KJR sini ni, orang panggil kata dera tu dera Palestin sah, lepas tu dera Israel sah. Kerana apa? Kerana Kelahong, apa Kelahong Wazaratul Difa. Nah, Kelahong dah. Kelahong saat ni tu Israel. Mana tak kuat Palestin ni jadi KJR, boleh pergi berdepan handok ya. Boleh pergi berdepan handok ya, KJR Sultan Palestiniah tu, boleh pergi berdepan handok. Negeri pun boleh pergi berdepan handok. Nah, aduh. Lepas tu Israel nak igak siapa? Ya mari dengan kereta dia, igak siapa situ, buat tang Israel dok sawah di kerapung gitu ya. Nah, tak leh nak kata perkara. Nah, berlama-lama kau teruk, kau teruk, kau zalimi, kau teruk, kau teruk. Siapa kau? Hari ni ni, nah, orang panggil kata setahun demi setahun, setahun demi setahun, beberapa ittifak, beberapa perjanjian di antara Israel dengan Yahudi, itu dengan Islam, dengan orang Arab dan Palestin. Nah, sehingga ada hil cara nak ukah ialah kena buat, kena ubah negara, dan cabut negara Palestin, cabut negara Israel, klik pada asal semula. Patut Israel tak jauh dalam muka 97% duk dia dah ni. Nah, patut dia bukan nak situ Israel, dia nak di Sungai Furat, di Baghdad, di Iraq, siapa ke Sungai Nil di Sudan. Negeri dia nak. Nah, patutlah ni dia boleh dalam Sungai Furat lah ni tu duk di bawah, duk bawah Syiah. Nah, patut ni kalau dia menang di Gaza, lah ni duk pergi lah ni. Dah hari ni 20 hari ni, kalau dia boleh pergi di Gaza, mana tak dia boleh pergi Mesir. Bersinak pun boleh dia, Mesir boleh dia, ya sapalah di Sungai Nil. Bolehlah hak dia. Moga lah ni dia boleh sampai di Sungai Nil tu lagu mana? Kerana negeri nama dia Ethiopia, Habasyah hak Nabi hijrah mula-mula tu. Negeri Ethiopia lah ni tu yang buat kerang besar sekali. Kerang tu sekat Sungai Nil dah. Sekat Sungai Nil hak turun ke pergi kepada Sudan dan masuk dalam Mesir. Lah ni dia lepas jam kat lah.
kepada saudara kepada Mesir. Mesir pun boleh nanis koda, saudara pun boleh nanis koda. Jadi siapa buat kerana tu? Bantu orang Israel yang usah kali. Gayalah dia. Mesir buat debek ku kerak air. Mesir tak, mu kerak ku bedih. Kalau yang bedih, kerang di Ethiopia tu dah. Mati habis orang saudara dan orang Mesir. Masuk sampai dalam laut putih tu. Kerang tu besar tak usah ya buat. 4 tahun sampai ke hari ni tak ada lipuh lagi duk isi air. Tak ada penuh. Nah. Aduh, hak tu hak Israel buat syiak dah nak cedek. Lah ni ni, dia serik duk perai dengan Gozah saat ni tu. Dia ubah plan dia, dia kata ni, kita perai kali terakhir. Boleh jadi kali terakhir, Yahudi kalah. Nah. Aduh. Jadi, sebab serik hak ni ni. Sebab serik hak ni ni. Dia panggil tempat 7, boleh 10. Dan tempat 7, boleh 10 baru ni. Nah, tempat 7 bulan 10 hari ni tempat lapai. Lah tempat lapai makna tu kalau nak kira dengan masa tu berapa 20 ataupun 30 hari. Nah, aduh. Dalam hal keadaan perang sebab serai saat ni tu. Belum pada ni dia 12 kali dah serai. Perang. Mek 2000 lah, 2000 tahun 2000 siapa ke 2018. Nah, 12 kali perang. Daripada mulai dengan tokoh batu leh dengan tokoh batu lepek-lepek leh lepek orang kata jarak ke kosonglah orang kata tokoh batu tu kata gebal lepung dengan tokoh batu leh daripada tokoh batu gi kepada caruak bedil caruak tu dia buat pagar dah leh sekolah kata 5 kilo caruak gi printing weh 5 kilo ya tak adik Israel kata tak apalah 5 kilo taklah nak padulah leh anu anu munggu Israel buat dinding. Dah nak ayat tadi ni dulu. Belum nak ayat perih. Ghazah tu, di Tufah Harbiyah dia tak ada wakil ni. Nah, tapi lek Ghazah ni wakil ni. Ghazah ni tempat Imam Syafi'i beranak dah. Negeri Ghazah ni. Ghazah ni tempat Imam Syafi'i kita beranak. Nah, dia beranak situ, ayah dia mati. Ibu dia ambil daripada Ghazah tu, hidup Mekah. Nah, Ghazah ni, 41 kilo Israel yang buat pagar. Nah, ambil daripada laut. Nah, demik daripada utara tu, dia turun pergi siapa setara dengan Mesir Rafah ni dah, 51 kilo. Tinggi 9 kilo. 9 kilo dah pula. Tinggi 9 mek, lek bawah 9 mek. Lalu tanah tu 9 mek. Sebab apa? Sebab dia takut daripada kuat Hamah ni, dia kata Hamah ni super dengan Kungfus apa ibu hok bulu tu hok tajel tu. Bulanok ya tu. Sepang ibu lanok dah dah gali dah hal lagi semua tu mulut hanok dong ya tu. Patu kata tekah tu tu kuat Hamah leh. Dia duduk di Ghazah saat ni nya, dia gali lubang semua bawah tanah. Dia gali bawah tanah saat ni nya di Ghazah mek di randa rumah dia tu suk sapa konse tu. Leh. Kelo-kelo dia gali di bawah tanah. Dia dah buat lari berah lah. Buat lari makin ni kepada ahli Ghazah. Boleh hadir tekah tu, dia buat lari bedih senjata. Ke alat buat senjata ke apa. Boleh hadir tekah tu, dia lebih. Dia buat lari. Dia masa dua tahun 2000 tu, siapa kepada tahun 2003 hari ni tu. Tadi tak ada siapa 2003. Siapa 2013 baru ni. Nah, 2014 baru ni tu, Israel suruh Mesir saat ni ni, kambuh. Gali parit. Di setara tu dia suruh mesti gali parit. Gali parit suruh. Kerana tu lubang hak semua hak Ghazah gali di bawah tu kata habis. Dia gali dah lah. Dia pergi gali cawenge hak sungai ni masuk duk situ. Jadi lah ni kambuh dengan air sungai ni lah. Jadi sungai ni situ. Eh, tu. Padahal dia gali tu ada pelan hak besar sekali lepas pada tu. Nah, salah satu pelan ni nak matikan gua-gua hak lorong hak Ghazah, ahli Ghazah gali. Dan yang keduanya nak buat ada sungai di situ, nak buat persediaan hari Israel boleh geduk situ. Nah, tu pangkal tinggi saat ni tu buat ahli Ghazah duduk situ. Orang yang duduk dalam gok Israel, orang yang ingat orang Palestine dalam Israel mungkin kena halau, tak boleh duduk dalam ni mungkin kena halau, yang kena halau pergi tak mana, yang kena tak ada Ghazah tu. Dia tak ada halau kata duduk di Amerika ke, duduk di Europe ke, duduk di Argentina ke, duduk mana-mana. Ya halau kita di Ghazah tu. Nah, halau kuat gok. Nah, kita di Ghazah. Surai dua orang pun tak di Ghazah. Tak di Ghazah. Kerana Ghazah tu gok yang terbuka. Hapsa sekali dalam dunia. Bilangnya semua berapa? 2,300,000 orang. Duduk dalam Ghazah. Dalam jarak kainnya 41 kilo. Siapa mana ambil sini? Siapa mana? Nah, ambil sini siapa? Ke Papua tu. Ke sana tu lagi. 41 kilo jarak ke. Panjang 41. Dah nak tengok Ghazah. Panjang 41. Letak 15.
Letih 15 kilo, panjang 41 kilo. Cuba kaya, nak duduk lagu mana orang 2 juta 300 ribu. Rumah rapat, cik. Nah, kena rumah tinggal dekat berlapis, barulah boleh duduk. Sebab tu lah ni Israel pergi lepas dung sute tu, dia bukan mati seorang, dia mati sekeluarga. 45 ni keluarga sekali mati. Hai, tu. Mati 100, 200, 300 sekali seorang. Hai, dengan bom kapal tubai hak Israel duk lepas saatnya. Nah, tu. Jadi pagar tinggi saatnya, Allahu Akbar. Pagar tu bukan pagar sama adalah pagar penuh dengan orang panggil kata sensor. Leh, orang campik duk jaga 24 jam. Eh, ikut benda gerak dia berdengar otomatik. Nah, jarak di antara pagar yang nak sampai dia tu tu deh. Belah ni ni dalam skelo, belah ni skelo. Belah nak masuk tu, belah skelo tu. Deh, masuk nepo. Nah, tu. Lepas tu, hak di ghilaf ghazah tu, hak duk dibira, orang panggil ghilaf ni kulit. Deh, kulit ghazah tu situ kuat sia ramai kali duk. Kuat siya kita hamahawi calai kasih hatta giru wak kasih tu dah. Dia duduk situ. Teratanya hok kuat ghazah kulit. Kuat siya kita pelajar Thailand hok duduk ngaji kasih monoro. Hok gi duduk bukfuk ngan di Israel. Dengar duduk suara belak ghazah. Dia kata dengar. Dengar suara belak ghazah. Sebab tu kau surai baru ni tu. Kuat hamah boleh ambil. Dalam 30 orang. Bawa masuk. Kena igat kuat dia. Tu punya kata. Apa? Bepin kita pergi kecek. Pergi di Iran. Suruh Iran torong dengan Hamas. Suruh lepas buat Thailand. Suruh lepas buat Thailand. Oleh Abu Ubaidah. Suruh awak reka ni pun. Dia tubik kecek. Dia kata. Ada banyak wasitah. Orang-orang tengah. Perantara air pakak duk berhubung. Suruh lepas orang rakyat tu. Rakyat ni rakyat tu. Dia rakyat sendiri. Lepas tu dia nak lepas habis. Dia kata aku nak lepas tak boleh lah ni. Ini serangnya kuat. Dan aku nak lepas lagu mana dia pun dia kuat ni. Sampai kalau ni tu 90 orang tahu dah mati. Duduk di bawah rumah. Nah, kerana dia pun dia rumah hancur lebur. Boyo perakat hak tu saat ni tu gegel keluarga hak. Kuat tahu ni. Dan anak aku hidup kan mati ni. Oh tu bakal ada belarak di depan sepah kot dia tu. Tu. Penting nak rakyat kata. Pagar tu nak peruntuh tak boleh. Siapa nak lalu tak boleh. Kena nak, nak tubik pergi mari pun kena ngabak. Tu nak masuk pergi pun kena bak. Tapi orang Islam tu mati, orang Palestin mati, Allahu Akbar, paling sedih sekali. Nah, tu. Kalau Nabi rakyat kata pada akhir zaman, saudara bunuh saudara tu sama Islam. Nah, tengok orang mayat di situ, Pak, siapa berdiri ni? Oh, tak tahu eh. Nah, tak ada siapa tanya, khabar apa? Nah, duduk sebing dah bantah. Tu alamat akhir kiamat. Alamat kiamat sesama saudara Islam. Sebab kita duduk dalam berih ni kan. Pergi jumpa Pak, mati dah orang ni. Orang ni mari tengok apa? Oh, mujur yang mati. Tidak tu, susah kita. Sorang. Bagi pula yang duduk 3 hari, temu orang mati. Mati. Jadi, biasa yang mati. Tak ada tanya apa. Tak ada temurahnya darah. Tak ada hukum. Lepas tu, orang ni duduk berlaku di antara Islam dengan Israel. Dengan kafir. Yang mana yang menghalalkan darah orang Islam. Orang Islam duduk dalam Palestin lebih daripada babi lagi. Dikacau mata, orang Yahudi bunuh boleh pahala. Bunuh boleh pahala. Supaya kuat kita sunnah ni bagi kuat syiah. Syiah bunuh boleh pahala. Dan kuat syiah. Kita jangan duduk megah dengan kuat syiah saat ni tu. Kuat syiah tu paling jahat sekali tu. Dia tak boleh kita rasa kau Umar Abu Bakar Usman ni. Kerana Abu Bakar Usman Ali ni kafir. Umar Abu Bakar Usman ni kafir bagi dia. Lepas tu kita rasa kau yang kafir bagi dia. Ya bunuh kita boleh pahala. Sebab tu dia kacau bunuh kuat sunnah dalam Syria saat ni. No? Dia kacau bunuh dengan teruk sekali. Lepas tu ni Allah nampak kuat Iran kecek sikit. Hal-hal Palestin Gaza. Oh megah tak ada Allah. Dia jadi Iran. Jadi Hezbollah. Jadi Syiah. Padahal dia motor tu. Kecek bahan saja. Ya. Tak ada Allah saya tak ada kuat projekter. Tentu saya nak tunjuk gambar kuat Syiah kecek. Gapo ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis bagi kuat dia. Tak ada atas dunia ni. Dia kata Baitul Maqdis yang duduk lah ni. Itu bahan. Ya. Baitul Maqdis semua duduk tahan ni. Orang Palestin dengan orang Israel baru orang Israel dia kata. Baru orang Israel lagi. Sebab apa? Sebab orang Palestin kuat sunnah. Dia kata Israel ni kuat Yahudi tak bunuh kuatku. Tapi kuat sunnah bunuh kuatku dia kata. Baik Israel juga tu kuat Syiah. Kita sudah agak Syiah. Kalau yang mari duduk bak kita ni kita mati. Kuat yang guna takdiah. Yang nusuk, yang susup agama dia. Yang duduk dengan kita, yang semaya sebab kita. Bawa yang semaya sore, yang tak batu depan. Dah, ya semaya tahu waktu Karbala tu. Tu buat Syiah.
Kita serah agak demo tu buat Syiah sak ni. Jadi lawak kata Palestin tu duk dalam keadaan yang paling sedih sekali. Belah-belah duk lalu tak batas, lalu tahang esok dia kata berhenti. Kita kena baik pay dah belakang. Gapo dah baik. Kita tak baik pak nak buka pak yang berdetung bumi mati kita. Kenapa berde? Dalam baik yo ada pisah nak dikeku. Oh padahal yo duk dengan berde kita ada pisah yo berde lagi. Neh, unik-unik tak ambil salah tadi yo. Nah, ikut yang awak lagu mana. Budak tina lalu nyok-nyok pakai dakwah, pakai hidak. Ah berhenti mu. Ah gapo wah hidak mu. Pun nak akik pak ke pem berde mati. Mati situ. Bila-bila dia pina teo ya, yang berde yang berde Islam. Nah, darah duk cebo, duk gelepah tek. Ada boyok gua tak ada. Moga kita ni dalam Quran kata gapo kita ni kuat ummiyin bagi dia. Nah, ummiyin ni mana tu? Orang duk bawah Yahudi. Hamba. Ada orang kena dia orang Syabullah al-Mukhtar, dialah orang yang terpilih di sisi Allah SWT. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ni anak Tuhan dan kekasih Tuhan. Eh, kuat dia sat ni noh. Kita ni adalah hamba dia. Bukan kita saja dak orang seluruh dunia ni. Kuat ialah ni dalam 6 juta ya. Dalam 6 juta ya. Sampai ke sebab berlaku di Gazah lah ni kuat yang nak duduk dalam dunia takut. Kuat yang nak duduk dalam Amerika lah ni takut. Nak tubik rumah tak boleh duduk dalam Amerika lah ni. Kuat ya. Kuat Amerika belarak tubik kalau duduk belarak akik darah Palestin. Kuat yang belarak akik darah Israel. Hamak dia kuat ni. Leh. Lari nusuk semangat tikus lari ke kucing dah. Berpagi esok bangun pak tengok bitai penuh di rumah kuat ya. Bitai deroya tu dah. Ada mau pergi lukis bitai di rumah. Lepas tu kuat yang takut. Tak lipang ke dada. Rumah kahwin ada bitai ni kuat Yahudi. Dari Amerika sini ni di New York ni ada bitai belakang di rumah ni. Suruh tahan mari jaga. Kuat perang kajak Amerika pun hantar kuat jaga ke rumah orang Yahudi. Takutlah kuat dia ni. Sebab itulah Nabi yang ada. Apa ni? Al-Quran yang ada kuat dia ni dah. Tak ada amir yang atas dunia ni. Gak orang Yahudi yang orang nipu. Ambil tu orang Yuruk tak say dia tu. Dia orang nipu lama satu. Orang Islam duduk semaya dalam Masjid Al-Aqsa. Dia mari dengan mudah-mudah. Dia sepak. Orang duduk semaya. Dia sepak dengan berdiri dia, dengan kasut dia, dengan katok, dengan sepak. Ikut bola orang pak, dia boleh legau. Waktu tu kita tak rasa orang Hamas sendiri, dan orang Palestin tu, dia rasa tak apa lagi kerana orang umur tua-tua ni. Akhir-akhir ni, dalam 4 tahun akhir ni, ni dah. Budak leluh ni. Budak leluh ni, budak leluh ni dah. Dia jadi masalah mudah halus tak takut ke tang Israel. Kau ni nak kata hebat kau jadi didik anak lagu mana. Buat tengok tang Israel mari pak, ambil lagu batu pak. Sebenarnya kalau duk Mekah kat lagu mana. Tengok hanya mari pak, ambil lagu batu pak, ni lari bum. Kita duk Mekah lah halus muka. Pergi batu pak juga, hanya lari dah tengok kita pergi batu. Lepas tu tengok orang Israel pak, dah tanya ni mari. Ambil lagu batu pegol, puk, tang Israel paling tengok orang budak lagi. Bola ni dia tengok pak tak ada kata budak dah. Budak ni usah-usah bunuh kau ni. Baik kau bunuh dulu. Lah ni dia pergi lagu tu. Dalam akidah dia. Mu tengok orang Palestin yang kata mu tengok orang Palestin. Tino budak umur bersama mana pun. Satu hari dia bunuh mu. Hei Yahudi. Kau yang sebar lagu tu lah ni. Dia tanya dalam jiwa orang Yahudi semua saat ni. Ambil daripada Anubang lagi. Duk tak kereta lagi. Kami benci kepada Arab. Kami benci kepada Islam. Orang Arab adalah babi. Kami akan bunuh Arab dan Islam. Lagu Anubang tak kereta nak pergi muka lah. Hari-hari tu kau yang lagu tu. Dia tanya dalam isi hati kau. Dia ada isi budak. Sebab tu kau yang saat ni duduk di tepi batas. Kalau dia tengok kau pakai hijab lalu pak, oh arak bengong tu, arak bengong tu, mampuh lah, tengok sikit mampuh lah, dia kata lagu tu. Kerana dia tak ada salah dalam negeri dia. Dia duduk di situ tu kerana tak ada siapa boleh lawe. Lepas tu rasa hina tak kita orang tua tanah ni. Kita tua bombing, kita orang Palestin, dia orang mari tahun lagi mana. Pasal sakit hati dia cakap. Pasal sakit hati. Lepas tu waktu lah bunuh budak, boh gok budak. Budak umur 10 tahun dah legok dah. Dia ambil depan mak pak dalam rumah. Dia ambil budak sat ni dia. Akhir kemarin, apa ni hak pagi ni, budak di Baitul Maqdis di masjid. Budak tino umur 15 tahun. Hanya paling kepada Yahudi, waktu dah Elio itu je. Yang pegang tibuk dia tak tahu lah apa orang sendah apa cabut habis dawah-dawah. Sumak dah kereta je. Boleh tak? 12 tahun umur. Tapi umur orang Arab 12 tahun ni besar pada kita dah. Teruk yang orang tu besar orang Arab ni.
Dan saudara kita dah yang 12 tahun pun reti noya tu. Tapi nak ayat kata jahatnya tang Israel sampai setara tu. Patut orang tua yang lalu oleh kedai, eh tampak orang dakwah orang tu sekak yang duk beli duk gapo sekak jalan yo sikit yo. Yo tolak temu belaga dini sampai ke mati situ pun duk. Dan orang tua-tua. Nah ya tu hina. Siapa ke Hamas ni royak kepada kuat dia. Gena mau melampaui ni. Nah, menteruk ni muak ni, zalai teruk ni. Siapa ke Masjidil Haram nak Masjidil Aqsa kuat orang nak orang Islam nak semayan tak alih, kuat tu tak alih. Dak jalan dalam bandar pun tak bebas. Kuat le rumah pun tak bebas, rumah pun mau ambil curi, dan mau ambil rampas. Nah, tu. Lama ada balas eh. Nah, tu kuat Hamas ya hantar surat kepada KJL. Terutamanya ketua-ketua yo duduk di luar negara. Nah, awi kepada amar kepada kerajaan Israel tu yo suka kata, Hamas kecil saja yo, muka 3 tahun dah Hamas tak ada buat kerja bo. Dia kata Hamas tak ada kuasa dah. Yang betulnya kerajaan Israel dekat tu yo buka lorong, yo buka pintu. Buka pintu, wi kuat Gazah sat ni gi hijau le Israel, mana tu boleh duit lah. Dia kata tak apa dah kita wi makan kok yo tak apa, tu dah boleh duit senyap. Nah, dah boleh duit senyap. Ada. Dia duduk sekolah lagu tu, dia duduk sekolah. Ada. Nak wik amarai tak dengar. Bawa sampai tempat 7 kemarin ni, setelah mana kuah Hamah tu ambil latihan 3 tahun duduk berlatih. Berlatih 3 tahun tak ada siapa tahu. Berlatih dia pergi buat pagar. Supaya dengan Israel buat pagar tu 9 bit tu dah. Dia pergi ambil jenis besi yang dia buat lagu mana. Dia tengok jenis besi tu lagu mana. Dia pergi buat ngacik tu lebih kuat daripada besi yang dia lagi. Lepas tu dia buat lagu mana nak dia mampu. Bedik otomatik dia saat ni tu nak buat lagu mana tak dia takak. Semua dia kaji habis dalam 3 tahun dia duduk kaji saat ni tu. Eh, dia dapat dia boleh buat. Maka dia pergi dengan 1,000 orang. Mula-mula dia serai. 1,000 orang pagi yang 7 tu. Pagi 7 bulan 10 tu hari Sabtu. Pagi 7 bulan 10. Dia pergi serai saat ni tu dengan 1,000 tahang. Kuat mujahidin daripada kuat Razzah. Masya Allah. Dia pergi buat tu deh. Dengan tak sengko-sengko Allah SWT pertolongi kepada mereka. Sehingga bedih. Nak bedih automatik tu deh. Tak hidup mampu. Tak takak. Lepas tu dia pilih hari kena. Dia malah hari tu hari dia mudah dia cok patah. Moga ya hari Sabtu ni, dia hari Yahudi eh, hari cuti dia. Tak duduk dia cok patah. Jadi dia pergi saat ni dia, betul lah boleh hadi kuat jaga internet yo gapo gini tak ada boleh hadi. Dia pergi lompat naik padahal hak dia tak kena jaga. Dia hidup dengan automatik. Tapi Allah SWT alawi kepada mereka saat ni dia, jadi tak hidup tapi dengan sebab taktik juga, dengan sebab susunan hak mereka buat. Orang panggil kata mereka tu naik dengan nak lakuh pagar 9 mil saat ni tu dia tengok kata bedih dia tu takak setara mana dalam 9 mil. Lepas tu dia takak bersipuh dia takak. Sebab tu kuat dia buat payung tu dengan kapal tubeh, dengan gapura tolak angin tu dah, kipah angin tu dah, dia naik tu dah, mana makin patah tu dah. Jadi dia pergi naik tu, jadi hak tinggi naiknya gapo. Orang panggil kata plastik lah. Naik tinggi plastik yang itu, ya ibu otomatik ni ya tak ada pada mana kok plastik naik hak ni tu. Pakai India ya tu ya buat orang sama tinggi dengan pagar ya. Ya lakah gi lepas gelung itu ya. Lepas lek sana pak tu, hak hebat sekalinya tekah ya dok gi lakah tu ya boleh lepas bang masuk dalam gua dalam kubah dalam bedik otomatik tu. Masuk nepuh hak betung tu kan ada pola lah kata mari sodak pagar gerum. Lepas masuk dari sana tu, di situlah dia boleh bunuh tahang Israel banyak sekali. Tahang Israel banyak sekali, lepas tu dia boleh ambil tawar tu banyak situ tu. Tapi hak mati dalam tu nya, kuat Hamas kata tak ada bedih seorang pun. Hak mati ramah, rakyat mati ramah dalam kau yang serai tu deh. Dia tahu tak ada bedih. Tahang Israel nu bedih, hak mari dengan kereta kubah nu bedih legung bedih rumah bedih apa. Ya lagi tu baik gila. Dan mana orang rakyat dia kata jangan tak ada orang dah. Kalau ni orang saksi orang yang sendiri. Orang Israel orang yang sendiri. Kata dia mana. Tak ada bedih seorang. Habis yang tentang Israel yang bedih. Mati banyak mana yang termati. Dan yang bedih. Jadi mati 1,200 orang yang mati saat ni tu. Semuanya buah Israel saja. Lepas ni buat lagi tu. Dia buat lagi kuat tawai perih. Hidup sekali dengan dia. Dia pergi makan. Dia lepas kuat tua-tua. Dia lepas kelik. Dia lepas pergi. Jadi hak ni hak mulanya Israel tu kejut. Allah, Hamas ni buat lagu mana boleh lagu ni. Siapa ke Amerika, siapa ke Anglik, ada Europe semua saudara dia, hak adik-beradik nyusu dia dalam dunia ni. Tak kira apa adik nyusu dengan Arab pun ada rasa. Hak adik-beradik dia saat ni tu. Pakak kejut habis.
Kejut kerana Razah boleh buat siapa saudara tu. Buat Hamah buat boleh. Tak suka sikit habuk bedih lama satu dalam dunia. Boleh di hancur. Bedih dia tu lama satu dalam dunia. Bedih takak otomatik. Betul lah dengan Hamah tu pergi lepas 5,000 ti. Zoom sekaligus. Cuba kita koya. Nari kena likum. Mek mana 5,000 ti? 5,000 ti caruak saat ni tu. Caruak daripada toko batu. Daripada 5 kilo. Sampai 10 kilo. Sampai 25 kilo. Sampai ke 50 kilo. Sampai ke 120 kilo. Lah ni sampai 250 kilo. Caruak yang boleh pergi. Lepas tu, di antara Ghazah dengan Tesengah Batu Bay, Ben Ghorion, Ha Israel saat ni, 65 kilo ya. Ghazah dengan Baitul Maqdis dengan Tal Abib saat ni, 75 kilo ya. Oh, tak sabar saya lah ni sampai gedung-gedung kat sana. Jadi Allah SWT pertolongan kepada mereka. Jadi bedih ni nak bedih tak ada. Mari 5,000 butir ni tak ada nak bedih. Ada. Dalam kaji yang kuat dia kata dalam 100 butir tu hak kena 30 butir ya. Hak yang bedih. Dia jadi bengong. Alak dia jadi bengong. Bengong kuat dia bengong tak? Kuat Yahudi dia bengong dah. Dia kacau buat nak jaga diri dia sampai setara tu. Padahal dia tu mampu dulu. Ada. Tapi sebab apa kuat dia tak mati ramai? Walaupun pergi sampai 5,000 butir dia atuh pun bakar kat tempat ni. Kerana kuat dia tu dia nampak api mari tu pipik dia kukuk dah. Wuih tu. Dia mau tak kira apa lah bakal lari rugi masuk dalam lubang. Dia masuk duduk dalam lubang duduk nusuk dalam tu lah. Dalam lubang tu saat ni. Tu. Lepas tu marilah kuat dia solat surai Ghazah, surai selalu dah. Hatta pergi ke Amerika, Amerika atas surai. Wisamakan rumah Ghazah tu dengan bombing. Mari di Angkrik pun supa lagu tu. Mari di Faransik, mari di Itali, mari di Spain, mari di Portugal, mari di Holland, mari Jerman. Pakak wi pun dapat lagu tu habis. Sedap selalu Israel. Nya berdiri legung. Tak ada kira. Kuat Hamas tak kena surai bau. Dia kena rakyat tu ya. Lepas tu dah ada orang peng Hamas tak ni. Dia pergi serai Israel saat ni. Dia tak setua kata Israel nak serai rakyat. Dia nak serai kuat Ghazah sampai setara tu. Kerana dalam unik-unik dunia saat ni. Dia tak boleh nak buat sampai setara tu. Sampai kebing pun sakit. Berdiri rakyat tu tak boleh. Dia tak boleh berdiri rakyat saja. Rakyat Ghazah orang panggil tak rakyat. Dalam unik-unik dunia. Unik-unik dunia. Dia mula-mula letak je. Kuat dia letak unik-unik dunia ni. Kuat dia letak unik-unik. Jangan berdiri orang tina. Jangan berdiri budak. Jangan berdiri orang tua. Kuat ia letak. Yang berdiri orang tak ada senjata. Kuat ia letak asalnya. Kerana kuat ia kena bunuh tiga tu. Lepas tu. Bergena giat orang lain. Tak ada kira dah. Lebok. Amerika pun. Sorak. OIC. Orang panggil tenaga orang Islam. Pakat sorak habis belakang. Minta kepada Amerika. Royak kepada Israel. Berhenti perai. Amerika kata. Tak boleh berhenti perai. Kena perai. Lepas tu pakat ke apa? Pakat kerapung belakang. Dan lari Arab pun. Tak nak kata apa. Serai nak serai lagi. Boleh kata apa? Mana kuat yang berlaku dah. Dalam negara Arab semua hak ni. Itu kuat yang sahaja. Tak boleh nak kata apa. Tak nak serai pun tak boleh. Hak ni hak berita terakhir sekali. Kuat yang sorak. Tubik mari. Aminul Am hak dia. Ketua OIC sana kecek. Dia kata, kita minta dah kepada Amerika. Suruh berhenti hak ni. Amerika kata, tak boleh nak berhenti. Tak boleh nak berhenti. Itu mana tu nak serai sedap. Suruh berhenti perai jangan berdiri rakyat. Nak dia nak serai Ghazah dia serai lagi dengan kereta kebar kan. Dia nak serai darat masuk tahang ke bedih sama depan tak apa lah. Dan dia bedih kat batu bear tu. Tapi hikmah paling besar sekali ni apa? Dia pergi bedih rumah sakit tu. Hak mula-mula kesilapan hak Israel hak sakal ni. Dia pergi bedih rumah sakit sendiri dalam Ghazah tu. Rumah sakit Al-Ma'madani ni. Hak ni rumah sakit Ma'madani rumah sakit Kristian dah. Musakit Kristian. Dia pergi berdiri musakit tu lah. Dunia tu bangun geng. Israel berdiri musakit. Mati 500 orang. Budak saja mati. Tu bangun dunia bangun geng. Oh, siapa Yahudi ni? Siapa Israel ni? Orang nak jaga diri. Orang nak tahan diri lagu tu ke? Kena berdiri sampai kau musakit ke? Kerana musakit ni ya urat merah. Tak boleh. Dalam undang-undang dunia ni, orang nak satu. Oh tu lah barulah dunia tu bakal belarok habis. Siapa ke dalam Amerika, dalam Angkrik, dalam Faransik. Siapa ke Angkrik bawa tu bit hukum. Siapa buat daerah Falastin nak bergut. Dalam Jerman siapa buat daerah Falastin nak cabut khidah. Oh, dalam Faransik nak bergut 7 tahun. Dalam Amerika nak igat. Semua tu tak ada padu ke igat ke apa belarok. Nak igat mari igat selalu. Ini satu hikmat yang paling besar sekali ni. Orang pakak buku sejarah. Dibaca sejarah siapa ke Israel. Dulu orang tak kenal Israel. Dalam Europe semua tu dia katuk habis berita Israel. Semua dalam Europe tu Israel dah orang hak benar. Orang tak ada salah sikit habuk.
Deh, Palestin tu orang Palestin, orang yang karuk. Nah, tapi dengan sebab berlaku hok ni nyo, pakak gi balik surat semula, gi tengok sejarah. Oh, bo tengok sejarah pak saat ni nyo. Oh, Israel karuk. Israel asal tak ada negeri. Orang panggil kata rakyat, orang panggil kata bombing bagi rakyat yang tidak ada bombing. Nah, hamak gapo? Hamak rakyat yang ada bombing. Nah. Aduh, orang panggil kata ardun bila sya'bin, lila ardun li sya'bin bila watan. Bombing bagi rakyat yang tidak ada negara ialah wika Israel. Ambil negara siapa? Ambil negara kata, orang panggil kata ambil gapo? Ardun. Nah, orang panggil kata bi sya'bin. Allahu akbar. Jadi kalau nak tahu sejarah gapo ni, orang panggil kata Yahudi saat ni tu nak ayat kata dalam dunia ni setelah mana apa ni orang gi baca sejarah dia ni, dia dapati dia ni orang terhambat dalam dunia. Saya nak ayat sikit hok yang tulis. Eh, hok Europe temu dalam yang nak baca saat ni. Eh, ada seorang farang yang tulis. Dia kata, sebelum pada Masihi lagi, sebelum pada Miladi lagi. Eh, orang panggil kita korong sebelum pada mak Nabi Isa beranak tu. Kuak ya saat ni tu. Eh, dia kena hambat kau kajian yang mana-mana dah. Eh, siapa kepada tahun hok ribu lah ni ni. Eh, nak ayat tu, tahun 1880 dia kena hamak daripada Faransi. Eh, 1998 hamak daripada Cik, dia daripada Cik. Eh, gi laginya dia nak ayat tu kena hamak daripada Angkrik. Kali pertama, kali yang kedua, kali yang tiga, kali yang lima kali kena hamak daripada Angkrik. Daripada Faransi pun kena hamak, daripada Switzerland pun kena hamak. Dia kena hamak daripada Faransi kali yang tiga sampai ke orang kerajaan Faransi bakar kuat dia 3000 orang. Eh, maka gi pecah rahsia ning lah kepada orang Europe. Barulah orang Yuruk tu gitu boleh kata, oh Israel ni jahat. Adih hikmah apa yang besar sekali. Nah, ayat kata, la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dalam surah Israel kata, mu akan fasak di atas bumi dua kali. Dulu ya fasak dah sekali, sampai ke dibunuh kuat dia tu dihalau tu baik dah dalam Yuruk. Dan itu kau masa belum pada Masih lagi. Patu hok ni fasak yang kedua ni boleh jadi fasak ghazah ni, wallahu alam. Kalau hok ni hok pengikut janji Allah SWT, dah kuat yak kacau. Ya atus siduna fil ardu maratin, Allah SWT janji dua kali ya mengarut dua kali ya. Kali yang kedua ni mu karuk dengan suku kuat kamu kerana mu akan dapat pertolongan daripada segala-galanya. Nah, mu boleh pertolongan daripada segalanya kerana mung akan terima gapo nafira, mung akan terima gulungnya daripada puak yang akan tolong kamu. Patullah ni tengok boyo surai Pak Ghazah, Amerika mari, British mari, Angkrik mari, itu Fransik pun mari, Itali pun mari, Jerman mari, pakak mari semua tu dengan alat senjata perang. Eh, dalam laut putih tu, leh orang panggil Bahrul Abyad tu, lo ni penuh dengan kapal laut perang jo. Amerika bagi kapal dia dua uti. Kapal perai dua uti. Sute-sute kapal tu, kapal laut dia Hopsa tu deh. 91 uti kapal tu berapa ya? Deh. Hak yang kedua kapal tu berapa? Hak bawa helikopter. Deh. Lepas tu, Angkrik pun hantar kapal laut dia. Fransik pun hantar kapal laut dia. Penuh duduk dalam tu lah ni. Sebab apa? Tu nak ayat terkawin nafiran tu. Nafir ni mana kata? Bakak bangun untuk nak sokong Israel. Deh. Lepas tu, Palestin siapa sokong? Tak ada Palestin, tak ada siapa sokong. Patut tidur habis. Eh, tak ada siapa padu kerja. Padu siapa? Kok kita ni, mari duduk ceramah, mari duduk wayak, pakai duduk kutik khairat, pakai duduk buh duit kot tu, dari Malaysia, Indonesia, dari semua dunia sana tu pakai bericak lagu tu, ya? Eh, tak ada sahaja. Bau. Kerja kecek, buku Palestin ni kerja kuik sahaja. Kerja kuik. Eh. Aduh, lepas tu kerja air lain, alih gih, hok nak arak lah saya ayat tu deh. Kerja air kuat, kerja air kata. Lepas tu hok lain dok. Ah, tu jadi itu beratnya. Tadi Israel habis suti dunia kerja air bakat kecil habis. Tapi rakyat tak ada sokong. Rakyat ya tak ada sokong. Rakyat Amerika tak sokong. Rakyat Angkrit tak ada sokong. Rakyat Fransik tak ada sokong. Rakyat Jerman tak ada sokong. Lah, tapi kerja air tu sokong. Aduh. Jadi nak ayat kata, dia saat itu leh boleh nafiro, boleh pertolongan yang banyak sekali ini untuk nak serai Ghazah. Bahkan dia mau nak fabihkan Ghazah tu kalau boleh nawi hancur lebur Ghazah. Atau dia tekan Mesir, tekan kerja air Mesir, bukalah setara. Ah, aku lapar dah. Leh, buka setara dan nawi kuat Ghazah tu tubik ni. Leh, nawi tubik Ghazah tu tubik giduk dalam Mesir. Dan tubik giduk dalam Mesir, ada orang dak dalam Ghazah. Tak ada lah. Jadi hak siapa? Jadi hak Israel lah. Leh, boleh jadi hak Israel.
jaya orang Israel. Lah, lah ni Amerika yang tekan Mesir, membuka setara mu wek-wek Palestin semuanya gi hijrah gi situ habis. Masuk dalam Mesir. Gi wek duduk dalam Mesir, masalah belanja kuat dia, rumah tempat duduk gapo gini mung kita satu tempat, kuat ku nak cakang habis. Ha rumah, ha makan, ha kerja, kuat nak cak kuat ku nak cakang habis. Mung gi mui tempat kuat dia duduk dia, buka setara wek kuat dia gi. Ha ni rancangnya kuat dia nak hambat kuat Gaza tu bek habis. Tapi kuat Gaza jawab aku mana? Ini bombingku, aku beranak sini, aku nak mati sini, leh tak kira. Leh seorang ibu pergi anak, kalau Israel hamba gimana, anak sahgi, anak beranak sini, mati sini, ini bombing ribabs. Leh dok bombing ribab. Bombing ribab mana terribatun fi sabilillah. Bombing yang mana dok jaga, kita dok jaga Baitul Maqdis kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mati syahid. Khani ajari aku dia. Berita terakhir saya baca kan tu. Seorang itu anak yatim hok mok mati tinggal anak saja. Lah ni 3500 orang budak hok mati saja. Dah. Allah kalau tengok gambar tu baik mata. Dah. Tu hok Israel lepas bom fosfor tu dah. Fosfor tu. Fosforis tu dah Allah. Kalau tengok hok tu dah. Orang panggil kata kulit ni pecah. Bom fosfor ni orang panggil bom gas putih. Dah bom gas putih yo siapa-apa kalau serok pecah pak. Nah, kalau kena kulit nyala kulit. Kalau kena baju ni nyala baju. Geh ya tu. Nah, kalau tengok hak tu dah Allah, ya lepas dalam muskalah anur. Budak orang lari duk situ dalam muskalah. Allahu akbar. Paling teruk sekali. Tapi dalam ramai-ramai tu ada cara orang pandai nak mampuh asak ya tu. Dah ya mampuh dengan pasir. Ya gitu wafu pasir mampuh. Tapi gak dia makan banyaklah lah. Nah, tu yo lepas banyak kali dah tu. Dunia tengok cerak-cerak hak tu. Nah, yo lepas hak tu. Eh, paling belah sekali. Eh, lani tu mati banyak sekali. Ya Allah, rumah tu runtuh. Tapi alhamdulillah, semua pemberita duduk dalam Gaza saat ini. Dalam Gaza saat ini, bahu miskun. Bahu tidak bahu sedap sekali. Tak ada bahu mayat yang duduk di bawah rumah runtuh. Gapa ni. Tak ada bahu busuk sekarang pun. Ya, tak ada bahu busuk. Kalau nak kira tu dengan bidang yang mati duduk bawah rumah saat ini, tak boleh maktub tu. Nak kuk lagu mana kereta pun tak ada. Kereta kering pun tak ada. Nak kuk tak boleh. Nah, tapi semua mati-mati duduk dalam tu nak kok tak leh. Hak boleh tani saat ni tu. Hak duduk depan mata ni yo. Hak boleh semayang tapi tak ada orang semayang. Lah hak nak mati ni maka hak itu lah. Lah Allahu akbar dah. Tapi banyak tebau sedap. Kuat yang mati saat ni ni. Tu dalam hak ada kuat dia dah. Sehingga tinggal hak nak yatim. Dan mak pak tak ada. Tak ada kata teriak menangis. Lah. Tak ada. Lah. Ibu mati syahid. Anak kena ingat kata anak pun kena mati syahid. Leh, ayah mati syahid, anak kena ingat kata anak pun kena mati syahid. Leh, seorang pemberita tanya kata, "Mumsa isak nak jadi gapo?" Dia kata, "Nahnu sya'bun la nakbar." Leh, kami rakyat tidak besar. Tak besar. Sebab apa? Oh, 10 tahun dia mau bergot dah. Dah duk nyusu pun mati dah. Tak ada nak besar ya tu. Tak ada. Jadi nak kaya masa depan aku nak jadi bomo ke, nak jadi kapten ke, nak jadi gapo ke, tak ada kena kaya. Kami sya'bun la nakbar. Kami rakyat tak besar, mati dulu. Nah, saya enggak kuat ya duduk aku mana lah ni. Ngapa Quran? Boyo tu bedil kau kuat, kau baca Quran kau banyak. Kau ngapa kau ingat sampai ke budak setengah-setengah tu, ya ustazah, saya nak ngapa wi banyak lagi, nak wi mati syahid saya ingat Quran. Budak. Nah, budak haluh jawab pai lagu tu. Kita lagi tanya budak umur 10 tahun. Ada mikir apa? Tubik pak daripada rumah runtuh pak. Eh. Fen baba, fen mama, mana baba, mana mama, wen. Eh, Allah, tak ada mama, tak ada mari. Tiok serta apa? Ha, ada adik seorang lagi, mana adik? Ha, oh, nuduk adik nak gimek adik dakak pak hidup tahu rumah runtuh. Eh, ambil kain selimut 3 orang pak. Eh, nak yata belah tak ada nak gimana. Tapi tak apalah, ada tempat dia jaga kok dia. Dah dok tolong kuat dia ni dok kuat anak yatim saat ni tu. Tapi nak ayat kuat dia saat ni tu, kuat mujahidin Hamas saat ni tu, ghalibnya hafiz al-Quran kan ingat Quran. Nah, sebab tu kuat dia sedak wa maramai ta izramai ta walakin Allah rama. Nah, tidak tu cuba kita koyak ke. Dan Israel mari serang dengan kereta gebar ribu. Kereta gebar. Bukan ratus, ribu kereta gebar serang. Sekeliling tu. Nah, dia orang panggil kata, dia bagi dua Gazah. Dia bagi ni lek utara. Nah, ni lek selatan. Dia nak dia kerak sama tengah. Nah, dia nak segala lek utara dulu habis. Eh, nak dia nak segala habis. Tapi demo tu nak masuk tak leh. Pergi masuk pak kerana kuat dia kuat ahli mujahidin Gazah Hamas saat ni tu. Orang panggil kata, bukan kata gede. Nah, duk skala gede dak.
Leh, duk masafah kosong, duk dalam jarak ke kosong, duk tak kereta gebar. Leh, padahal kereta gebar dia tu kereta gebar hok lama satu dalam dunia Mirkafa, hok kukuh sekali besi, hok bedil tak tembus. Leh, pakai alat sensor sekeliling ikut orang mari kukuk teng teng teng, tapi kok mujahidin gitak bom pas tak kukuk nepuh temui. Leh, kok mujahidin gitak bom tak apa duk tak kereta gebar. Leh, patu bedil. Leh, bedil, bedil, bedil kata gebar tu, nepuh tung tu leh. Israel tak caya kata bedil dengan bedil, RGB, RBG. Leh, pecah kata gebar. Apa, kok ya buat palo baru? Palo baru bedil saat itu. Ya buat palo depan tu, palo depan tu, yang panggil kata, palo yang nak tembus besi, yang kedua ni nepuh tung, dia masuk. Sebab tu nyala, kok ya tu baik ada hengit, bih. Leh. Aduh, lani ni kereta gebar, hok kereta gebar, dah kereta tahan, dah kereta krok, hok hatur dah semua tu deh. Ambil daripada 82 sampai 103 uti. Hok hatur dah. Mana kata tahan Israel kalau kira tempat orang duduk dalam kereta gebar tu. Dah kalau 100 uti apa dah? 400 orang dah. Lepas tu hok duduk dalam kereta krok dengan kereta tahan tu sekali kena lari nak segedung tu, tunggu. Eh, hok duduk dalam kereta krok ni buka pintu lari berat. Dah dia kata perang dengan hatu. Nahnu nuqatilul asbah. Nak perang dengan hantu. Dan mata gaya nak perang dengan hantu. Tak tahu mari ke mana. Khabar-khabar timur pas tak bau tak tak kereta temui. Khabar-khabar katak pintu kok-kok letak. Bos tak sakut bau di pintu. Pak itu tu temui nyala lut. Ya mudah nyala. Muka kereta elektronik je. Kereta dalam dia automatik belakang. Aduh. Kalau ni nak ayat tu. Hebat kok yang perang saat ni. La khaufah. Tak ada perang. Tak ada takut sikit habuk. Nah, pakai serai kosong. Eh, lepas tu. Orang panggil kata kuat ya duduk lalu ubah. Kuat ya duduk lalu ubah. Kata gebar lalu sungai. Bunyi suara kata gebar pelik. Kalau seperang dia tengok pang. Kata gebar mari tu. Belah-belah kata gebar lalu. Tepek bau tung. Eh lu tung. Kadang-kadang tu pun mati. Ni kata gebar lalu. Enggak masuk serui. Dia tepek bau pun. Dia tak tepek ikut dah. Dia kena tepek belah. Dia tahu apa tu kereta gebar tu lagu mana. Peluru dia duduk belah mana. Peluru kereta gebar tu duduk belah mana. Dia kita balik peluru tu. Ya kena tengok juga lah. Bukan yang kita ikut dia dah. Habis tu yang nepuh kuat. Yang nepuh lek kereta gebar. Lek peluru kereta gebar tu. Yang kita hunggah pun. Kita pek pak pun. Kadang-kadang tuai tu nak pun perak lagi. Nah. Nah ayat tu. Dia tak ada takut sikit habuk ha mati. Kerana kuat yang kata apa. Nah. Hidup kami adalah supaya dengan orang mati. Nah. Kuat-kuat yang ada lagu. Nak tubik game mana? Nak game Mesir? Mesir tak buka setara. Nak tubik nari, nak pergi Europe. Israel tak buka setara. Duk dalam tu. Eh, beranak-beranak Israel berdiri mati. Eh, kalau lain pula berdiri kahwin. Beranak-beranak Israel berdiri mati. Lepas tu bila lagi nak jual? Eh, kalau nak nanti nari Arab, nari khabar. Arab kau teguk. Lalu ni Saudi Arabia tengah duk decok kuat ni malam ni ni. Eh, kerana Saudi buka ngang. Ngang hijau yang kita mausim Ar-Riyad. Eh, musim Riyad. Leh riak ni merang luang Saudi. Leh dia tahu musim riak ni mata musim leh orang panggil kata musim decok ataupun musim keramaian. Keramaian di leh, di riak. Ada cukup dekat nak gapo. Leh segala harai tu leh ada belaka. Ulama kecek boh gok. Leh lah ni ulama Saudi tak ada kecek kata boh. Maka masuk gok lalu dah. Leh maka boh gok tu lah ni baca tebah boh gok. Nanti nak baca kuno untuk ahli ghazah tak leh dalam Saudi Arabia. Nak baca kuno tak boleh. Eh, teruk sebab orang panggil kata lebih pada dalam negeri Israel lagi. Buat Israel sejuk yang boleh baca ke? Eh, apa ni? Buat Arab hadut alai Israel. Faham tak? Arab hadut alai Israel. Eh, kalau kita biasa keluar jamaah tak beli. Eh, dia ada. Buat Arab hadut bawah negeri Israel tu yang buat pasport Israel. Yang boleh tubik keluar negara. Buat yang tubik melalui dakwah tak beli. Ya, yang mari dakwah tak beli ada yang mari kok Thailand kok ni saat ni tapi yang buat pasport Israel. Eh, demo tu tu baca kunut mengaji yang buat mazhab Syafi'i. Baca kunut pagi kan. Kunut yang pandai bukan Allah Madinah saja dak. Kunut yang sampai ke ahli Palestin ke apa gini. Nah, dia biasa duduk di rumah kali. Malak yo Arab kita boleh kerja Arab. Nah, boleh duduk tanya keadaan dia boleh kenal kata oh lagu tu Arab dak Palestin lagu tu. Ah sampai dalam sepayo dak dak wakil hok orang panggil kata orang Palestin Arab dak bawah negeri Israel. Nah, siapa ke sekolah Arab dalam Palestin kurikulum ngaji tu, laksud ngaji ke? Laksud Israel buat. Siapa ke ada ngaji sesana Islam pun ada, tarbiyah Islamiah dalam sekolah Israel. Tapi hok dia buatlah. Saya tengok pak kejut tengok. Kata hok ada buat dia.
Nah, ada. Jadi demo tu tu boleh baca kunuk. Leh, untuk kunuk nazilah. Kan nak risau dia nak baca tak leh. Masuk gau. Nah, berat ni nak ayat kata tak leh. Siapa kalau ni buat soal leh. Eh, Hamas ni serai nak buat apa? Serai buat apa? Mula buat apa? Dia tahu kata kuat Gaza ni tak ada karuh habuk senjata, tak cukup. Tahu kata Israel akan bunuh. Dok serai buat apa? Dia duduk dalam amir, duduk serai buat apa? Ya, dari buat ulama yo hak ulama kaji lah deh. Kita ulama kaji kita kira kata kita beri kemaafan lah kepada ulama Saudi saat ni tu kerana nak kecek tak alih. Kalau kecek masuk duk, buat kita bersumpah juga. Kalau kecek masuk duk tak mari kecek ni. Nah, tak kecek syarat nah. Ha tu. Tapi kan kita kira kata kuat yang nak kecek tak alih. Deh. Kalau kecek masuk duk lah ni tu dalam 10,000 orang ulama Saudi duk lagu. Dan ulama besar-besar duk lagu. Nah. Ha tu. Jadi orang panggil kata jadi orang ada katanya oh Hamas Gazah duk molek-molek. Ya no Hamas buat lagu ni. Duk serai buat apa Israel? Orang panggil tak dia kata serai buai buat apa? Dia kata serai buai kan. Ha nya mari serai tak ada podoh lugung lah. Ha tu. Ulama jawab dia kata kan dia kata dak bukan kata serai buai. Nah, kita nari kena jajah dia kata. Palestin nari kena jajah. Dalam undang-undang dunia mana-mana nari kena jajah, dia ada hak lawan. Ia ada hak lawan dengan orang jajah dia. Mana tak ia ada hak nak lawan. Tak ada kena tunggu siapa. Oh, dia mahu tahu bawah kerajaan mana. Hamas tu bawah kerajaan mana nak pergi perang, nak elek jihad. Eh, bawah kerajaan Hamas. Dia di bawah kerajaan Hamas. Kerana Sultan Palestin saat ini, dia tak ada cara ke Gaza. Lek Hamas tak ada kerajaan. Hamas itu, lek Gaza tak ada kerajaan. Hamas tu kerajaan dah. Ada keputusan dari awal ulama dia. Eh, ha, ya yes, sudah. Moga hak belah lain ni, orang panggil tak pergi dengan negeri-negeri Palestin ni, kuat otonomi, duk di bawah kelahung Israel. Eh, tak boleh buat agak perkara kuat ya. Dalih tak boleh buat agak perkara tu lah ni, tu kuat ya tu nak igat dalam 3,000 orang dah. Nah, rakyat tak boleh nak eh. Allah, mung dia tak segerak ke ni ni, hai Israel mari igat. Siapa duk rakyat? Buat mata gelap munafikin ya tu, duk rakyat ke Israel semua mari igat. Nah, ada. Pak ni pun agut ni kuat Gaza. Ini siapa wi kuasa kepada Gaza saat ini ke Hamas suruh serai Israel. Hamas sendiri. Moga dia ada kerja asal dah. Dia tak ada kerja dulu dah. Kuat ya kena jajah. Nah, dia ada hak kat dia yang nak buat dia kerja Nah, patut dia ada hak yang kena dia orang panggil tu difa orang panggil tu jihadud daf'i. Jihad tolak kemudaratan di atas umat. Ah dia orang kata orang panggil lagi, no Hamas tak ada mura'atu akhafud dararain. Hak orang ni bahaya sekali. Dan nak jaga orang ni bahaya lagu mana kita duk kena seksa teruk ni. Main air pun camkak, api pun camkak, menyok pun camkak, kereta mampus situ tinggal situ tak ada menyok. Mungkin dia mau wisaga. Api lah pergi kerja ya sehari. Dan air sekadar mandi basuh tu tak cukup. Nak pakai semuanya Israel belaka. Eh, nak duk lagu mana orang panggil tu duk dalam duk sana itu. Ani dia ada hak nak jual. Lepas tu wa ahli Gaza semua tu terima ya sebagai jadi khadiat. Pakak nak mati fi sabilillah belaka. Nah, dia mau kata ambil rakyat jadi nepih. Nah, ambil rakyat jadi nepih. Imam Ghazali royak dalam Kitabul Mustasfa. Nah, orang panggil kata dalam ilmu usulul fiqh, orang panggil kata maqasidus syariah. Dia kata apabila tentera Islam ditahankan dengan orang panggil kata dicekatkan dengan rakyat. Nah, maka dibunuh rakyat saat ini. Orang panggil kata, kalau lah ada kemaslahatan untuk nak mengangkatkan dera Islam yang tinggi, diharuskan. Itu Imam Ghazali wila gitu. Nah, maka diharuskan. Dalam ilmu maqasid syariah, orang panggil kita usul fiqh, ya wila gitu kita musasfa, bagi Imam Ghazali. Anda tahu, ya ada hak nak jaga dia saat ini. Kita ada buat hukum, apa ni, geno Palestin pergi berdiri dulu. Gak ada Gaza ni gede dengan sebab gede dia anu tak salah ke bukan gede budak-budak lah lu. Dah gede orang tua orang tina, Nabi tak wi perang tak wi bunuh dia kata, tak wi bunuh. Nah. Saya nak wi tahu saya ya dah tak ada kata. Ku ya budak kecil sak ni dia jadi seteru dah. Ya nak bunuh dah orang Arab. Budak tanah lagu tu dah. Orang tina ya sak ni dia semuanya umur 18 sampai 20 tu kena jadi tahan habis dah. Umur 18 itu umur 17 tahun tu kena jadi tahan dah ya. Kena jadi tahan Israel, kena tanya dah kata, kita kena bunuh orang Arab Palestin habis. Kok yang kena tanya lagu tu? Kok yang dalam Palestin, dalam Israel hak ni ni. Waktu tu kita kena tahu tu. Orang yang tak tahu situ dia kata, oh geno Hamas nak bunuh orang tu. Dak kok yang seteru habis. Orang panggil kata orang harbi 100%. Bila boleh serai. Ah tu, situ kita kena reti. Dan kita tak reti situ kita nak kata oh, Hamas jahat.
Nah, Hamas jahat. Ada situlah ulama kata siapa suka dan siapa rasa suka hati dengan saudara mati ataupun terbunuh dengan sebab orang terbunuh dari dengan orang kafir bunuh, maka dia tu rasa puas hati, maka dia tu minhum daripada mereka. Daripada mereka tu kalau dia redha dengan sebab orang Islam dok mati sat ni nyo. Patu Hamas pun tak jaga edah lah kata serai sat ni tu, Israel serai tu, dia orang panggil kata pasti dunia kena sekat. Tapi tak ada orang sekat. Jadi tubik hak ayat Quran ayat tu. Apa ni? Wa amdarnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan aku Allah SWT kata, mung tak akan kalah. Kamu dan aku wi kamu kelik negeri, mung boleh pergi. Dan aku akan bui kepada kamu wa amdarnakum bi amwalin dengan harta. Dan bi amwalin wa amdarnakum bi amwalin. Dengan harta. Patu kamu akan dengan bina air tinggi, gapo gini mung kaya ekonomi setakik mung kaya gapo gini sehingga mung ada kawai banyak, saing tu banyak, wi pertolongi kepada wa aktsara nafira dan banyak pertolongi daripada kamu ni. Patu Allah SWT ada ayat cerak dah dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah Isra juga dia kata in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau mu buat baik, dengan Allah SWT kata kepada wanita Israel, kalau mu buat baik ahsantum li anfusikum, mu buat baik sekadar kepada kuamu ya. Mana temu buat baik sekadar orang Yahudi tu ya. Kuamu ya. Orang lain tu jahat habis. Mu buat baik sekadar kuamu ya. Orang lain tu semuanya karuk. Aduh, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum fana. Kalau mu buat jahat, kena dah tak beramal tak berangamu mu jahat. Nah, sebab itulah Allah SWT kata wa in uttum udna. Nah, kalau mu buat jahat pula, aku orang Islam kata aku akan kembali semula. Nah, jadi Allah SWT akan hidup pula semula orang yang beriman yang kuat, uli ba'sin syadid. Orang yang kuat, orang yang beriman yang kuat akan lawan kuatmu pula. Mu akan kalah pula. Wa in uttum udna, kalau mu buat jahat pula, buat zalim pula, kami akan kembali pula menghancur kamu semula pula. Nah, waj'alna lil kafirina hasira, dan kami akan jadi kembali orang kafir saat ini. Teh, benda tu yang tersekat dan camkat. Sini no ayat kata Allah SWT wi janji syiak dah. Kita hanya doa kepada Allah SWT dah dengan masa panjang saat ini tu dah. Orang kita doa kepada Allah SWT banyak-banyak. Allah SWT saat ini wi pertolongan kepada saudara kita di Palestin, dan wi kemenangan kepada saudara kita Palestin. Ada modok kutip tabarruat dan modok kutip bericak saat ini, dan kita boleh halalah di atas dasar ke orang panggil kata wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Kita kira kata apa hak mu pegang tu hei wak mujahidin, bukan mu pegang, aku yang pegang. Allah SWT kata aku yang pegang. Mana tahu mu pegang lemoi mu manuh mu bedih mu gapo, mu tak ada bedih ni, mu tak ada pegang ni, aku yang pegang. Allah SWT yang pegang. Wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Aduh, dari sininya kita nak pegang apa? Kita pegang kan duit itu lah pada. Dah, faham tu dah saya ayat tu dah. Kita pegang dengan duit mengikut ayat ni ni, insya-Allah tu hisapah masuk dalam banci syurga kita insya-Allah taala, masuk kita dalam kuat mujahidin juga fi sabilillah. Kerana Allah SWT sifat dalam suratul Hujurat, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang yang beriman dengan Allah SWT, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yartabu walam yartabu, mereka itu tidak ragu dan tidak syok sekehabuk terhadap Allah Subhanahu taala, yakin 100% wajahadu, dan mereka itu berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, untuk meninggikan kalimatullah, bi amwalihim dengan harta mereka, wa anfusihim dan diri mereka. Allah SWT sifat tu orang lagu ni ni beriman kepada aku, beriman kepada Rasulullah, dan tidak syok lagi tentang hak Islamku dan imanku, dan berjuang dengan harta dan dengan diri sendiri. Allah SWT letak orang ni pekat gapo, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang hak benar sekali. Kata insyaallah kita doa, kata kita masuk dalam orang benar, dan kita kira kata kuat Hamas duduk jual, dan kuat ahli Palestin semua saat ini syuhada'un inda rabbihim yurzakun. Orang panggil kita kuat tu syahid di sisi Allah SWT, mereka ada rezeki apa ni, Allah SWT sedang memberi rezeki dan nikmat kepada mereka. Bahkan kuat syuhada' semua saat ini Allah SWT hantar ruh dia ni, dia duduk di dalam huwaisilah at-tair, apa ni, hak burung duduk sini tu apa, biar duduk dalam biar burung. Nah, duduk di atas pohon kayu di dalam syurga, duduk tunggu jasad dia, nanti tiup hari kiamat esok. Nah, ayat tu dia tu dalam kubur saat ni tu, orang syahid saat ni tu, bukan duduk dalam kubur, roh dia saat ni, bahkan roh dia tu duduk dalam syurga, tapi bukan rupa dengan manusia, duduk di dalam seekor burung. Nah, itulah orang syahid. Orang panggil kata yurzakuna, duduk dalam penuh dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala.
maka sama-samalah kita besarkan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kejayaan kepada kita. Dan kita kena ingatlah deh, hasbunallahu wa ni'mal wakil alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Orang yang mana mereka itu berkata, hei kuatmu, orang dun suti dunia ni bakal beripun nak lawan mu belaka, fakhshawhum, ni ayat Quran ni deh, fakhshawhum, takutlah kepada mereka tu. Takutlah kepada mereka tu. Borang banyak kata orang seluruh dunia bakal beribu nak lawan mung. Orang tu kata takutlah mati mung, dia kalah juga mung perih. Fazadahum iman, bertambah lagi iman mereka. Dengan mereka berkata hasbunallah wa ni'mal wakil, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka kata cukuplah kami dengan Allah Subhanahu wa taala dan ialah sebaik-baik tempat kami bertawakal. Allah SWT dengan sebab kata ni hasbunallah ni'mal wakil, Allah SWT balik fanqalabu bi ni'matin, penuh dengan nikmat wa fadlin, dan kelebihan yang mewah lagi dengan apa, dengan kita tu gantung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Nah, tu patut seorang tua mari jumpa Nabi, bila ke Nabi, bila ke Allah SWT nak akad bala ni, Nabi tak, Nabi kata nanti penuh. Penuh inak ni, bekah ni ni dengan hasbunallah wa ni'mal wakil. Mana takwa itu dah ngelitu, langit tinggal hasbunallah wa ni'mal wakil ni. Kita nak penuh bekah ni ni. Kalau umat seluruh dunia ni bakal kata hasbunallah wa ni'mal wakil, umat Islam ni ramalah. Tapi nak ayat kata kalimah hasbunallah wa ni'mal wakil ni, tak ada lagi orang yang ingat. Leh, seramai-ramainya. Boleh ada berapa orang yang ada zikir dengan hak ni. Hak ada ingat ke hak ni. Tak ada keadaan yang susah. Leh, kita kena ingat ni hasbunallah wa ni'mal wakil. Leh, hak sejik insya-Allah tulis-tulis tepek kok di newe we ahli kampung dan ahli masjid, dan ajar budak-budak dalam iqra' qiraati ko, we ingat hasbunallah wa ni'mal wakil ni insya-Allah taala. Leh, maka terima kasih kepada semua. Sekarang saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.